Denny Darko ingatkan Billy Saputra untuk segera katakan perasaannya kepada Memes Prameswari. Banget keceplosan panggil sayang. Kenapa sih mereka ini nggak segera go public? Pasti ada sesuatu yang menjadi alasan. Nah, kartu-kartu ini akan membongkar apa yang diinginkan oleh Billy Saputra dan Memes sebenarnya, dan mengapa mereka nggak segera go public aja. Sendiri tosnya, coba ingat nggak? Komedian Billy Saputra dan penyanyi Memes Prameswari sering keceplosan memanggil sayang kepada satu sama lain. Magician Denny Darko mencoba menerawang dengan kartu tarotnya. Mengapa Billy Saputra dan Memes Prameswari seakan-akan menutupi hubungan di antara mereka? Denny Darko menjelaskan jika Billy Saputra dan Memes Prameswari sudah merasa nyaman dengan lingkungan yang mendukung. Ia menambahkan jika keduanya mengungkapkan hubungan yang sebenarnya, mereka takut para fan dan netizen tidak penasaran lagi. Saat penasaran itu pergi, maka lebih sedikit orang mengikuti, kata Denny. Sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Denny Darko pada 21 September 2021. Selain itu, Denny Darko mengungkapkan jika keduanya takut ditanyakan kapan punya momongan apabila mereka sudah menikah. Magician itu juga menyampaikan jika Billy Saputra dan Memes Prameswari belum siap menikah. Keduanya juga belum siap untuk berkomitmen, membangun rumah tangga, dan ada hal lain yang masih menghantui. Menurutnya mereka masih mempunyai cita-cita yang sulit terwujud jika nantinya akan menikah. Seperti Memes Prameswari yang ingin melanjutkan pendidikannya atau Billy Saputra yang ingin mempunyai acara sendiri. Mereka juga masih ingin membahagiakan kedua orang tua mereka, terutama Billy yang merasa belum sesukses almarhum Olga Saputra. Denny Darko melihat jika Memes Prameswari lebih siap untuk menikah dibandingkan Billy Saputra. Jadi Billy di sini jangan salah memasang mindset. Dan harusnya dia siap untuk menikah kapanpun, karena saya pikir Billy akan lebih sukses, tuturnya. Bang Billy, lo tuh harus siap, harus benar-benar siap semua, dan berani ambil sikap, sambungnya. Ia berpikir jika pernikahan keduanya bisa dilangsungkan tahun ini, maka akan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Ahli tarot itu khawatir jika Billy Saputra tidak menyatakan perasaannya, akan terjadi siklus hubungannya dengan Amanda Manopo. Denny Darko secara tegas menyatakan kalau Billy Saputra dan Memes Prameswari adalah pasangan yang benar-benar cocok. Pria berusia 44 tahun itu memperingatkan kepada Billy Saputra untuk segera menyatakan perasaannya kepada Memes Prameswari. Karena jika tidak, akan ada wanita yang datang untuk merebut hati adik almarhum Olga Saputra tersebut. Menurutnya, wanita itu sudah lama mengamati Billy Saputra dan akan berusaha untuk mengambil hati adik almarhum Olga Saputra itu lewat sebuah acara TV. Ia pun mendoakan supaya ada kejelasan dari hubungan antara Billy Saputra dan Memes Prameswari, agar diharapkan keduanya dapat segera menikah.